Kun! Intang botintang lo sumba tuang kompa dadap na obe. Batang siarang nindungan aku dilu aku takut tak come sayang oi. Tidak yang mengulung daun tak gulung suat katoba. 7 musim 9 tahun buat kita jangan diubah. Imbo tak ada, siarang tak ada. Habis sodonya, hutan lah habis. Kemana ongko, kemana koro, kemana segalo, tak ada lagi habis pupus. Siapa yang berani menjual? Karena di sini
kami yang tinggal. Wahai saudara Gajah Perkasa, jual menjual urusan manusia. Karena mereka yang berkuasa. Sedangkan kita bangsa binatang, sebelah mata tidak dipandang orang, apalagi hendak menantang. Sebelum bergerak, guru yang datang. Aku harimau belang, marah bukan alang kepalang. Kalau manusia berani datang, akan kukunya sampai ke tulang. Wahai harimau perkasa, cobalah timbang dirasa-rasa. Mampukah kita melawan manusia? Mana yang hidup? Kumpulah ya jadi semakin kurang. Nasib tak putus, dirundung malam. Lambatlah laut, semuanya hilang. Terima kita dilindungi saudara, duitnya banyak, kuasa pun besar, banyak usaha mau dibayar. Tahu kuasa dan tahu harta, tanah serata tiada terbaga. Siapa melawan akan binasa. Akan jadi bangsa binatang, walaupun kuat akalnya kurang. Karena mudah dibodoh orang, menjadi budak pagi dan petang. Coba tengok kelakuan manusia, sesama kawan mangsa memangsa. Mana yang kaya tambah berkuasa, mana yang miskin semakin papa. Sejak dahulu sampai sekarang, manusia selalu malu berperang. Karena tawang harta orang, lupa diri malu pun hilang. Karena lama manusia berahu, mana harta mereka mau, mana pangkat mereka kemau. Akhirnya nama menjadi busuk. Sekarang tiba, kita dijual. Di mana lagi kita akan tinggal? Dari sedang menjadi sedang, sampai mau cinta kepakar. Begitulah konon. Janganlah hendak senang seorang supaya Oh,
Saya kira ini ditulis oleh Allah Yarham Haji Tenas Effendi pada tahun 1997. Tahun pertama Riau mengalami kepungan asap yang dahsyat. Saya pernah bertanya kepada almarhum, mengapa menulis syair kerang? Dan beliau kurang lebih, Pak Wakapolda mengatakan, kata-kata manusia sekarang nampaknya makin sulit diikuti oleh manusia itu sendiri. Oleh karena itu, elok juga kalau kita memberikan suara kepada hewan-hewan, bukan hanya memikirkan nasib hewan sebagai makhluk Tuhan, tetapi juga barangkali dengan memberi suara atau memperdengarkan suara-suara hewan dari perspektif kita manusia, maka manusia akan menjadi sedikit lebih tersadarkan. Syair Kera Network, Syair Kera itu saya coba mengadaptasi dari karya Tenas Effendi, sebuah syair yang terdiri atas 137 syair. Saya adaptasi menjadi lewat media teater dan dibikin dengan pola-pola kolosal. Saya rasa ini satu cara yang penting buat membangun daya kritis masyarakat terhadap kerusakan lingkungannya, terutama terhadap kebakaran hutan dan lain sebagainya. Sekarang kan kera sudah bicara, artinya ketika tadi seperti Datu Al bilang tadi, ketika manusia sudah tidak didengar lagi, mungkin coba kita dengar juga apa kata hewan-hewan. Karena rumahnya yang dirusak, rumahnya yang dibakar, mereka yang kehilangan rumah. Coba kita dengar apa kata mereka. Mudah-mudahan kita semua tergugah. Ini kawan-kawan mahasiswa dari hampir seluruh perguruan tinggi di Riau, dari UIR, dari UNRI, dari UMRI, dari UIN gitu. Dan juga ada bergabung SMK Pertanian. Lebih kurang ini 48 orang. 48 anak ya itu. Kita pernah pentaskan ini juga di hari penutupan Hari Pohon Internasional 21 Desember kemarin. Tapi dengan personil yang setengahnya berbeda, karena yang kemarin itu kita berkolaborasi dengan University of Malaya. Nah, sekarang kawan-kawan dari Kuala Lumpur sudah pada pulang, sehingga lebih dari setengah personil yang hari ini main itu baru. Kita latihan selama 10 hari dan ya itu dia hasilnya. Ini kera yang berkata, ketika rimba sudah dijual, maka lambat laun kita akan santak ke pangkal kehilangan. Deklarasi bebas asap dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kita bersama berkomitmen Riau tahun 2020 bebas asap. Thank you.